Terkadang kita tidak akan pernah menyadari bahwa bukan hanya kita saja yang hidup di dunia ini. Masih ada makhluk lain yang hidup di dunia ini selain binatang dan tumbuhan. Aku adalah orang yang tidak pernah bahkan menyadari hal itu, dan termasuk salah satu yang tidak percaya. Menurutku, makhluk yang disebut hantu, jin, atau setan itu hanyalah pengembangan dari khayalan manusia yang paranoid atau ketakutan akan hal itu. Hingga akhirnya aku mempunyai seorang sepupu yang bernama Doni. Menurut keluargaku, Doni adalah anak yang spesial. Dari semenjak lahir, dia sudah dianugerahi penglihatan yang luar biasa, yang biasa orang-orang sebut sebagai indera keenam. Walaupun dari kecil aku sudah mengetahui hal itu, tapi sampai sekarang aku tidak pernah percaya apa yang Doni lihat. Dan menurutku itu hanya tingkat khayalannya saja yang terlalu tinggi. Doni dan aku sering berdebat tentang makhluk-makhluk supranatural. Bahasan kami tidak pernah berujung. Sampai akhirnya Doni menantangku untuk dibuka mata batin. Mulainya aku menyangkal, tapi akhirnya aku penasaran juga. Apa benar dengan dibuka mata batin kita, kita bisa melihat hal-hal yang seperti itu? Pada suatu malam, Doni membawaku ke seorang paranormal di daerah Sukajadi. Dia meminta kepada paranormal tersebut agar membuka mata batinku. Paranormal itu sempat menolak. Takutnya setelah dibuka nanti tidak bisa ditutup lagi, dan itu cukup berbahaya. Kalau tidak kuat, si pasien yang udah dibuka mata batinnya bisa depresi. Aku hanya tersenyum. Apa segitunya ya? Dan sepupuku Doni bertanya akan keyakinanku untuk dibuka mata batin, dan aku hanya tersenyum dan berkata, "Ayolah Pak, buktiin aja kalau memang makhluk-makhluk seperti itu benar-benar ada." Paranormal itu menatapku sebentar, dan akhirnya dia memegang keningku, lalu menyuruhku menutup mata. Kemudian dia membacakan doa-doa dan menyuruhku untuk berkonsentrasi.
Setelah selesai, aku diantar pulang oleh sepupuku tadi. Dan sepanjang jalan, aku hanya tertawa-tawa. Sepupuku Doni menjelaskan, kalau efeknya itu tidak akan langsung terjadi. Aku tidak peduli, karena ya memang tidak terjadi apa-apa. Berarti teoriku benar. Kalau hal-hal seperti itu hanya sebuah sugesti atau karena daya hayal saja. Mobil sepupuku berhenti di pekarangan rumah. Rumahku tampak sepi karena memang malam itu keluargaku sedang pergi keluar kota. Kemudian aku turun dan sepupuku hanya tersenyum dan mengingatkan, jika ada apa-apa, kabari dia secepatnya. Dan anggukanku membuat sepupuku langsung pergi. Rumah sepupuku itu dekat, hanya beda beberapa kompleks saja dari rumahku. Aku berjalan membuka pagar rumah. Tapi kok ada orang di depan rumahku ya? Perasaan tadi gak ada siapa-siapa. Aku terdiam dan melihat seorang ibu-ibu dengan kebaya dan sanggul. Pakaiannya mirip ibu-ibu yang baru pulang dari undangan. Dan dia berdiri di depan gerbang rumahku. Aku menghampiri ibu itu. Maaf Bu, ibu mau cari siapa ya? Ibu itu menoleh ke arahku. Kemudian dia menunduk sambil memainkan ujung kebayanya. Dan dia membalas jawabanku dengan logat Jawa. Ibu ndak cari siapa-siapa, Mas. Ibu cuma pulang, tapi ndak tahu jalannya kemana. Hah? Nggak tahu jalan? Memang ibu dari mana? Begini aja Bu, saya masuk dulu, nanti saya antar ibu pulang ke rumah ibu. Walaupun aku berwatak keras, tapi tetap tidak pernah tega kalau orang lain kesusahan. Kemudian aku membuka pagar rumah yang cukup tinggi dan tertutup. Hah?
ada anak kecil lari-lari di garasi ya? Apa ayah ibuku jangan-jangan udah pulang? Tapi mobilnya gak ada. Kok sekarang banyak orang di rumahku? Kemudian aku segera masuk rumah dan astaga, siapa mereka ini? Kok banyak sekali orang-orang berada di rumahku? Tapi tak satu pun yang aku kenal dari mereka. Apa jangan-jangan aku salah masuk rumah ya? Enggak mungkin. Aku yakin ini rumahku. Lalu aku menengok ke ruang tamu dan di situ duduk gadis manis menggunakan gaun merah dan dia tertunduk sambil memainkan kakinya. Hey, aku memanggil gadis itu, tapi dia seperti tidak mendengar dan kemudian dia beranjak dari kursi sofaku, berjalan menuju ruang tengah. Aku pun mengikutinya. Dan hah? Sekarang di ruang TV aku melihat seorang pria duduk tertegun seperti dia hey, siapa kamu? Aku menghampirinya dan astaga, ketika aku mencoba menepuk punggung pria itu, tanganku menembusnya. Hah? Apa yang terjadi ini? Dengan spontan, aku mengucuk-ucuk mataku dan meyakinkan bukan cuma dia saja yang aku lihat. Di meja makan ada sebuah keluarga dengan pakaian orang-orang Belanda zaman dulu yang sedang menikmati makan malamnya. Ya Tuhan, bulu kuduku mulai merinding. Aku langsung merogoh saku celanaku dan langsung menelpon sepupuku tadi.
lalu aku menceritakan semuanya. Dan sepupuku hanya tersenyum dan berkata, "Mas sudah siap kan? Sekarang mata batin kamu sudah terbuka. Dan kamu sekarang percayakan, bukan cuma kamu yang tinggal di rumah itu." Hah? Mata batinku sudah terbuka. Aku segera menutup telepon dan segera berlari keluar rumah. Lalu aku melihat anak-anak yang bermain di depan gerbangku bertambah banyak, dan ibu-ibu tadi yang di depan pagar rumahku, dia sudah tidak ada. Dan aku berlari segera menutup pagar rumah dan berlari menuju rumah sepupuku. Aku berlari sekuat tenaga, dan ketika aku sedang berlari, aku melihat seorang pria dari arah yang berlawanan. Dia berlari sambil meraung-raung menangis kesakitan. Dan ketika aku berpapasan dengannya, pria itu badannya tidak lengkap. Dengan muka yang setengah hancur dan tangan yang buntung, dia berlari melewatiku. Astaga. Dan sewaktu aku melewati lapangan bola, sekilas aku melihat sekumpulan anak-anak kecil sedang bermain di lereng. Dan aku perhatikan wajah mereka tua, dan kulit mereka seperti gosong, dan di kepalanya ditumbuhi tanduk-tanduk yang kecil. Ya Tuhan, makhluk apa itu? Tidak terasa air mataku menetes dan mataku semakin perih. Makhluk kecil aneh itu, mereka tertawa. Lewat lapangan bola, aku sampai di perbatasan komplek dengan sebuah jembatan dan sungai kecil yang membatasinya. Dan astaga, di bawah sungai itu sekarang aku melihat sekelompok perempuan berbaju putih dan rambut yang acak-acakan. Mereka sedang bermain air. Dan seingatku, orang-orang sering memanggil perempuan itu dengan sebutan kuntilanak. Ya Tuhan. Dan tidak cuma satu, tapi ada tiga kuntilanak yang berada di sungai itu.
dan mereka memandangiku sambil tertawa cekikikan. Astaga. Aku segera memalingkan wajahku untuk melihat ke arah depan. Namun sekarang di depanku berdiri sesosok makhluk yang terbungkus kain putih, lompat-lompat dan melayang ke arahku. Aku hanya terdiam dan aku hanya bisa menunggu makhluk itu melintas dan melewatiku. Ya Tuhan, aku baru menyadari sekarang dan aku baru tahu kalau itu adalah pocong. Aku bisa merasakan pocong itu melintas melewatiku. Ya Tuhan, baunya busuk sekali. Aku memaksakan diri untuk bergerak dan aku mencoba untuk berlari. Ketika aku memalingkan muka aku ke belakang, ya Tuhan, pocong itu melompat mengikutiku. Aku berlari lebih kencang dan hingga tidak terasa aku sudah sampai di depan rumah sepupuku dan aku langsung mengetuk pintunya. Om takut ya? Anak itu kemudian tertawa kecil. Aku melihat anak yang lainnya dan mereka juga ikut tertawa. Tapi ada yang aneh pada wajah anak-anak di barisan kedua. Mereka astaga, anak kecil itu, ya Tuhan, anak kecil itu tidak berwajah. Aku teriak sekencang-kencangnya dan
Tidak lama kemudian, sepupuku datang dan tersenyum melihatku. Mas, tenang saja. Mereka tidak akan mengganggu. Mereka aku suruh untuk menjaga kamu. Dan mereka ini adalah teman-temanku. Mereka itu sudah menemaniku dari sejak kecil. Jadi percayakan kalau kamu tidak tinggal sendirian di dunia ini. Masih ada makhluk lainnya yang tinggal berdampingan dengan kita. Hampir lupa aku. Kenalkan satu lagi yang selalu menjagaku. Tuh, dia di belakangmu.